Are You Ready for Christmas? Hari ini aku akan membuat makeup untuk merayakan hari Natal dan tahun baru. Di tutorial ini, aku memilih The Body Shop karena The Body Shop memiliki ragam koleksi makeup yang cocok untuk daily look atau untuk acara spesial. Semua produk The Body Shop tidak pernah diujikan kepada hewan dan tidak ada unsur hewani, jadi 100% vegetarian. Udah siap? Yuk kita mulai! Karena kulitku kusam, aku mencampurkan The Body Shop Vitamin C Instant Glow Enhancer dan The Body Shop Extra Virgin Minerals Liquid Foundation dengan perbandingan 1:2. Kemudian, aku baurkan menjadi 1. Bagi kamu yang memiliki kulit berminyak, gak perlu khawatir karena Extra Virgin Minerals Liquid Foundation ini cocok untuk kulit berminyak. Kemudian, aku menggunakan concealer stick The Body Shop untuk menutupi noda pada wajah. Nah, selanjutnya, aku menggunakan The Body Shop Lip Antic Scarlet Starlet untuk dijadikan blush on. Caranya, cukup buat 3 titik kecil, kemudian ratakan hingga terlihat natural. Aku suka banget sama lip tint ini karena warnanya tuh natural seperti buah cherry. Tidak lupa, aku menggunakan The Body Shop All-in-One Face Base Compact Powder agar wajah aku tidak terlihat berminyak. Aku menggunakan The Body Shop Eye Palette on Swimming Silver. Aku menggunakan warna nomor 1 yang terlihat seperti pink ke seluruh kelopak mata. Oh ya, Eye Palette ini special edition for Christmas loh. Dan ada 2 palette yang tersedia, yaitu Gold dan Silver. Keduanya cocok untuk digunakan sehari-hari maupun acara spesial. Kemudian, aku menggunakan warna nomor 2 seperti Dark Grey ke outer V mata aku. Kemudian, aku menggunakan warna nomor 3 seperti warna navy hanya pada lash line aku untuk memberikan kesan bulu mata terlihat lebih tebal. Next, aku menggunakan The Body Shop Liquid Eyeliner untuk membuat eyeliner dengan wings di ujung mata. Kemudian, aku menggunakan The Body Shop Brow and Liner Kit untuk membuat alis. Di sini, aku menggunakan teknik filling, yaitu untuk mengisi ruang kosong pada alisku sehingga hasilnya tampak lebih natural. Selanjutnya, aku menjepit bulu mataku dengan The Body Shop Alice Curler dan menggunakan The Body Shop Super Volume Mascara agar bulu mata terlihat lebih tebal. And yes, I know! Makeup gak akan pernah lengkap tanpa lips makeup. Setuju? Aku menggunakan The Body Shop Lip Antic Scarlet Starlet untuk membuat gradation lip. Oh ya, The Body Shop berkolaborasi dengan WaterAid loh. Jadi, kalau kamu membeli satu buah gift yang memiliki tag I Give Safe Water, berarti kamu telah ikut menyumbang kebutuhan air bersih untuk orang-orang di Ethiopia. Eits, kamu juga bisa memberikan donasi kamu seikhlasnya di kasir The Body Shop untuk membantu kebutuhan air bersih di Sinabung dan Banten. Dan makeup selesai! Body Shop Indonesia. Hampers yang aku susun seperti ini. Tada! Hampers ini berisi 5 produk favorit aku dari The Body Shop Indonesia. Di sini ada Body Shop Tea Tree Skin Clearing Facial Wash, The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Toner, The Body Shop Tea Tree Oil, The Body Shop Seaweed Ironing Clay Mask, dan The Body Shop White Mask Smooth Satin Body Lotion. The Body Shop dengan senang hati memberikan hampers yang sama kepada pemenang yang beruntung yang akan aku umumkan pada tanggal 22 Desember 2015. Bagaimana caranya memenangkan giveaway ini? Kamu bisa baca di bawah video ini. Oh ya, kamu juga bisa merangkai hampers kayak aku gini. Bebas isinya apa, kamu bisa rangkai di The Body Shop Indonesia. Atau kamu juga bisa beli hampers yang udah jadi. So, this is the end of my video. Jangan lupa buat